Di informasi selanjutnya, Saudara, pada hari ini Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat senilai 1,2 triliun rupiah milik PT Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik amonium nitrat di Bontang adalah kerjasama dua badan usaha milik negara, yakni PT Pupuk Kaltim dengan PT Dahana. Menurut rencana, amonium nitrat yang dihasilkan pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat akan digunakan PT Dahana yang merupakan perusahaan di bidang bahan peledak. Selain itu, amonium nitrat juga akan diserap oleh Pupuk Kaltim untuk bahan baku pembuatan pupuk NPK. Produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk. Beberapa komponen pupuk, bahan baku pupuk, kita masih impor. Sehingga kemandirian itu menjadi tidak kita miliki. Oleh sebab itu, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat ini. Ini penting karena 21% amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya pabrik Kaltim amonium nitrat ini akan mengurangi dari 21% impor dikurangi 8%.